Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Om Bejo. Masih kamu mantengin videonya si Bejo. Semangat terus belajarnya, belajarnya terus semangat. Oke, kita lagi bahas tentang latihan contoh soal atau example, itu contoh dari subbako bahasa. Nah, ini jangka sorong. Tapi saya yakin kamu udah pada bisa nih yang namanya jangka sorong. Cara bacanya kamu udah pada tahu. Tapi ya semoga dengan kamu latihan soal lagi, kamu berarti lebih memantapkan lagi apa yang kamu ketahui, dan kamu juga bisa ngajarin ke teman-teman kamu. Jadi, mana soalnya Om? Ini dia, tering tuh, soal UN tahun 2009. Nah, perhatikan gambar pengukuran panjang balok berikut. Nah, hasil pengukuran yang didapat. Nah, jadi kalau ada gambar kayak gini, berarti kita lagi bicara tentang batu jangka sorong. Iya, jangka sorong nih, artinya jangka sorong itu. Nah, ini lebih teliti daripada si penggaris. Oke, ini jangka sorong kita sebut ya. Oke, jangka sorong. Oke. Nah, nih cara bacanya gimana? Oh, masih ingat? Nah, kalau jangka sorong seperti yang sudah dijelaskan di materi. Oke, ini kamu perhatikan. Kalau yang namanya jangka sorong, kamu perhatikan angka terdepan dulu. Nah, ini angka terdepan nih. Oke, jadi langkah pertama kamu perhatikan angka terdepan. Oh, berarti kamu udah tulis tuh 3, 3 koma berapa. Nah, selanjutnya 3 koma berapa? Lihat angka 0 nih. Nah, lihat ini 3 nih, 3 nih, 3,1 berarti ini 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, dan seterusnya kan ya. Nah, karena nolnya di sebelah sini, berarti ini kan 3,1. Oh, berarti 3,1 ditambah berapa? Oke, ditambah. Lihat yang berimpitnya, artinya yang berimpit antara skala garis yang bawah sama yang atas. Nol kan sama ini nggak berimpit, ini juga enggak. Mana yang berimpit kira-kira? Oh, ini Om yang berimpit. Nah, ini yang berimpit. Oh, cerai. Berarti nilainya berapa? Kamu hitung jangan atasnya, tapi bawahnya. Ini kan nol, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, berarti ditambah 0,09. Atau kamu langsung aja jadi 3,19 gitu kan ya. Nah, artinya ya kalau misalkan ditambah 0,09 ya boleh jadi 3,19. Nah, atau misalkan menambahinnya gini, Om bisa nggak 3,1 tambah 0,09. 0,0 sorry 0,09 ya boleh. Nah, jadi ntar sama aja 3,19. Atau misalkan tadi kamu lihat angka depannya 3, lihat angka nolnya 3,1, 3,1 udah, lihat angka yang berimpitnya 9, ya udah langsung boleh. Jadi ini boleh caranya. Jadi pokoknya yang pertama kamu lihat angka depannya, lihat angka nolnya, lihat angka yang berimpitnya. Jadi ketiganya adalah sama. Mau ini caranya boleh langsung, atau misalkan nambahinnya kayak gini boleh, atau kayak gini juga boleh. Artinya kalau yang namanya hasilnya sama ya berarti boleh, artinya boleh dikasih tanda cinta juga boleh. Oke, semoga ini dapat membantu untuk latihan berikutnya. Silakan dicoba dulu. Sampai ketemu lagi. Bye bye, dadah.